Gus Imin juga menanggapi santai pernyataan Ketua DPP Partai Golkar, Nusron Wahid. Nusron menganggap bahwa pernyataan Gus Imin adalah bentuk kesombongan setelah dirinya mendengar narasi yang mengatakan kalau Amin tidak menang, maka Indonesia dalam bahaya. Ya, tentu itu forumnya internal PKB ya, yang kita selalu memetakan bahaya-bahaya nasional. Salah satu bahaya nasional adalah tumbuh berkembangnya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Orde Baru itu jatuh karena KKN, karena nepotisme. Nah, kita warning kepada kader sebetulnya internal kita lah, supaya kita harus kerja keras agar KKN itu tidak menjamur. Karena kalau KKN masih menjamur, masa depan bangsa kita akan bahaya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.